Halo Sobat Brilio, aku Salvita Dekorte. Hai, saya Reza Radian. Halo, saya Iva Isfansyah. Sekarang saya mau main games namanya Brilio Food Fight. Nicip-nicip teh dan rank the teh. Minuman mana yang paling murah sampai yang paling mahal? Okay, wish me luck. Tapi ini teh beneran ya? Saya kayak teh. Yes. I don't know. Bener sih teh. Ini sepertinya teh asli, kalau menurut saya. Saya tahu ini merek teh apa sih kayaknya. Cukup murah. Juga, aku nggak bisa bedain ini dua, satu lebih manis, satunya enggak. Ini udah pasti teh kemasan. Saya juga tahu ini mereknya apa. Ini kayak gula ini. Abrakadabra, kita rubah semua. Ini apa ya? Kayak teh juga. Kalau rasa ini paling oke. Tapi ya ini paling murah. Karena rasanya kayak air pakai gula doang, terus dikasih sedikit teh yang udah sisa-sisaan gitu. Yang paling mahal berarti, ini yang paling mahal. Oke, okay, I'm just gonna judge it by the color. Ini kayaknya sama aja rasanya, I don't know. I say ini yang paling murah. Ini kayaknya lebih authentic tehnya, cuman aku gak tau yang mana lebih mahal. Mungkin ini deh, yang paling mahal. Menurutku sih ini bedanya mahal enggaknya karena gula sih. Karena kalau tehnya lebih kental atau enggak sih sebenarnya harganya enggak ngaruh ya. Ini paling murah, ini paling mahal. Menurutku pas mereka bilang Master of Tea itu jebakan sih. Ini bukan karena tehnya, bukan gulanya. Karena gulanya berarti ya. Dan ini paling mahal. Jelas mau air putih juga kalau gulanya banyak paling mahal. Kental atau enggak itu kan tergantung. Tapi kalau dicelup dia, lebih lama atau enggak aja. Kalau di tengah teh kemasan mahal mas. Enggak. Enggak, itu cara pikir yang terlalu beyond. Ini jebakan aja. Tapi ini emang manisnya beda ya tadi? Beda. Oh iya. Kami dari tim Adra Kadabra. Saya sebagai produser menggunakan hak veto. Iya, ini hak vetonya produser. Kalau enggak honor kita enggak turun. Jadi, ini... Paling mahal. Paling mahal, ini... Paling murah. Paling murah. Karena paling enggak manis. Berapa sih harganya? Berapa ya? Ya, memang kadang-kadang ya. Produser tidak selalu benar. Jadi moral story-nya adalah kalau dia punya pendapat dipertahankan walaupun yang ngomong produser. Jangan lupa sekali lagi buat teman-teman Sobri nonton film Abrakadabra. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bunyikan juga lonceng notifikasinya, jangan lupa. Oke? Okay? Bye.